Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita masih bermain Blockbiz. Dan di video kali ini gue akan memberikan informasi pada kalian bagaimana cara merubah res kalian ya. Karena res gue ini Skypiean sih dan gue sedikit tidak suka. Gue berharap gue mendapatkan Mink atau Fishman lah paling enggak. So, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian harus mencari Fist of Darkness ya, atau kunci untuk nge-spawn si Blackbird. Kunci itu kalian bisa dapatkan dengan cara kalian membunuh si King atau si Beast, atau kalian juga bisa mencari di chest ya. Kalau kalian beruntung mungkin kalian dapat ya. Setelah itu kalian harus ngelawan si Blackbird ini ya. Ini dia video gue pas ngelawan si Blackbird. Yeah.
Saya mau tuh crash dong. Oke teman-teman, ketika kalian sudah mendapatkan rare artifact ini, tadinya gue kira ke dia ya, si Plokster ini. Ternyata si Plokster ini untuk nge-refund stat kalian ya. Ya ini jadi dua lah, judulnya jadi dua ya. Cara untuk kalian nge-refund stat gratis dan cara untuk kalian mengganti race kalian secara gratis ya. Jadi NPC ini untuk mengembalikan stat kalian ya. Dan NPC yang kita butuhkan itu ada di cafe. So let's go. Aha, sudah sampai. Ya kalian sudah sampai di sini, kalian harus ngomong sama orang ini, orang yang main laptop ya, si Norb. Bapak Norb, hey. Nah, kita akan ganti race sekarang ya. Apakah race yang kita dapatkan? Komen di bawah ya. Kalau gue sih gue pengen banget dapetin Mink ya, karena enak banget jalan cepet, lari cepet ya. Let's go, let's go, let's go, trade. Oh my god, you gotta be kidding me. Gue jadi manusia guys, jadi manusia dong. Wah, wah, nggak bener ini, nggak bener ini. Masa gue jadi manusia? Oh tidak, tidak. Ada factory, kita factory dulu deh. Nggak dapat apa-apa juga. Ah, sedih sekali hari ini kita teman-teman. Sedih sekali gua. Aduh, tidak, kenapa jadi manusia? Dari semua race manusia, teman-teman. Aduh, aduh. Ah. Ya sudahlah, sudah nasib ya namanya. Oke deh teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sedih sekali gue bener-bener. Aduh, kenapa jadi manusia? Why? Why human? Human itu race yang paling lemah menurut gue loh. Tapi nggak tahu sih kalau udah di-upgrade, apa mungkin bisa di-upgrade, gue juga nggak tahu ya. So yaudah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu membantu gue untuk terus berkembang. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. And see you guys in the next video. Why human? Bye bye. Ciao.